Di sekitar rumah almarhum ini, kemudian wakil wali kota Palu Reni Alamajido dan lain-lain sebagainya. Pertama saya bahwa adalah sosok yang sangat bersahaja, kemudian sangat sangat sederhana, kemudian sangat bergaul, kemudian sosok yang sangat ramah, yang lepas, dan sangat baik. Komunikasi itu masih dari keluarga waktu sakit saya. Nah, setelah itu ya, saya dapat informasi dari rekan-rekan. Kemarin waktu dapat informasi terkait keinginan dari RRI, terus disampaikan bahwa sudah bertemu, jadi saya pikir kondisi Om Kota sudah jauh lebih baik. Kemudian hari ini saya mendapatkan informasi pagi tadi jam 7, kalau ternyata Om Kota kembali malam. Namanya nanti Pak? Ya, kalau saya pribadi berharap bahwa nama ini harus selalu dikenal. Apakah kemudian bisa saya sampaikan tadi bahwa keinginan RRI kemudian menduplikasi Om Kota dengan sosok yang baru, ya, menurut saya ada baiknya, ya, agar supaya kemudian kita selalu ingat bahwa Om Kota pertama Kota Palu itu adalah sosok Om Ayu Balasina. Nah, kalau tidak itu juga, maka saya khawatir. Hanya kemudian memang ya kita berharap bahwa mungkin ada sedikit pembeda gitu. Ada sedikit pembeda sehingga kota ini selalu punya tempat yang khusus gitu.